Relawan dari kader Partai Nasdem, Eva Yuliana, mendeklarasikan diri mendukung paslon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Surakarta 2020. Relawan Bolone Eva bergabung dengan relawan Gibran untuk memenangkan paslon dari PDIP tersebut. Bertempat di salah satu rumah makan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, puluhan orang perwakilan relawan Bolone Mbak Eva dan Bolone Mas Gibran bersama-sama mendeklarasikan dukungan mereka untuk paslon Gibran Teguh. Relawan dari anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem ini berkomitmen untuk memenangkan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Sementara dengan deklarasi ini juga semakin menegaskan dukungan Partai Nasdem untuk Gibran Teguh. Menurut anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Eva Yuliana, saat ini Kota Surakarta membutuhkan generasi muda atau milenial. Selain itu, Eva berharap Pilkada Surakarta nantinya dapat berjalan dengan aman dan damai. Tepuk tangan tetap baik di antara. Namun hati kita masing-masing akan memancarkan cahaya. Kita harus membantu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.